Sahabat Rema yang terkasih, Anda takut kesendirian? Takut kesepian? Mengapa Anda takut? Tema kita dalam permenungan hari ini mengambil tema kasih Bapa yang menyertai dan menguatkan. Diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Saya merasa terkesan dengan ini gambar dalam kaos saya. Ini ikon drama musikal Santo Yusuf garapan Balai Budaya Rejosari bertema kasih ayah. Gambar ini sungguh berbicara mengenai kasih Allah yang menyertai kita. Yusuf dalam Patris Korde disebutkan sebagai bayang-bayang Bapa. Dia adalah gambaran dari Allah Bapa. Maka sungguh cocok dan menyentuh ketika kita melihat seorang ayah, Santo Yusuf, membopong anaknya. Ini pertanda bahwa Tuhan senantiasa juga melimpahkan kasih-Nya dengan mau membopong, merengkuh, mengamankan sehingga kita merasa nyaman tidak sendirian. Bisa dibayangkan kalau kita memegang anak kucing, kadang hanya dicengkiwing lehernya, dijauhkan supaya jarak antara yang pegang dan kucing ada jarak aman. Tetapi Santo Yusuf merengkuh dan menaruh di depan dadanya. Ini juga kasih Bapa. Maka sejatinya kalau kita takut dengan kesendirian, takut dengan kesepian, itu bukanlah alasan yang pokok bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan senantiasa menemani kita supaya kita tidak sendirian. Dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah, Tuhan senantiasa hadir. Sebagaimana Yesus dalam Injil-Nya, Dia ditinggalkan oleh murid-murid-Nya. Tetapi Dia menyadari, aku sendiri, namun aku tidak sendirian karena Bapa menyertai aku. Semoga dengan kesadaran ini yang semakin tumbuh dalam diri kita, kita semakin mampu bersyukur atas kasih Bapa dalam hidup kita, atas kasih penyertaan-Nya yang menguatkan kita dalam segala kondisi, sehingga kita merasa aman, merasa nyaman bersama dengan Bapa, kendati kita merasa sendirian. Tuhan senantiasa menemani, meneguhkan, menguatkan. Dia membopong kita, merengkuh kita, supaya kita merasakan keamanan, keselamatan. Semoga Tuhan yang menyertai kita, melimpahkan berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.